sudah ada siapa di depan sana? Angkat tinggi-tinggi bola kembali. Ariel. Dari sana. Angkat tinggi-tinggi kembali. Angkat tinggi-tinggi kembali di depan. Lagi-lagi pulang. Pergerakan sana Acil. Angkat tinggi-tinggi kembali Acil. Lagi-lagi pulang. Bergeser ke belakang turun lawan nomor punggung 5 kembali dari Asyadra Ahmad menimbang bola memutar bola konsentrasi sebentar pada angka 1-0. Siapa kayak akan dituju, apakah sekarang Akib sudah ada Arif di sana? Angkat tinggi-tinggi lagi bola pindah pada angka 1-1 sama 1 sama turun bergeser ke belakang turun lawan menimbang bola memutar bola pada angka 1 sama. Siapakah yang akan dituju pada angka 1 sama ini? Minum bola memutar bola. Sudah ada siapa gerakan reaksi. Angkat tinggi-tinggi. Mari lagi-lagi. Masalah Hilmi. Sehingga berpindah pada angka 2-1. 2-1. Masih tetap nomor punggung 9. Kembali inilah dia. Saudara Andri. Minum bola memutar bola konsentrasi sebentar. Pada angka 2-1. Sudah ada siapa gerakan sana. Ini angkat tinggi-tinggi. Pasing dari Arif yang kurang sempurna sehingga bertambah poin pada angka 3-1. Masih tetap kembali nomor punggung 9 Andri menimbang bola memutar bola pada angka 3-1. Sudah melambung tinggi dengan jumping setnya. Angkat tinggi-tinggi lagi kembali. Lagi-lagi kepada saudara Hilmi yang kurang sempurna. Poin pindah pada angka 2-3 Najwa bergeser ke belakang turun bawah pada angka 2-3. Siapa kaya akan dituju, apakah ataukah Andri yang akan tunggu? Sudah ada Andri di sana. Umpan tinggi-tinggi. Kembali di Cacil. Mas, bisa terpati. Pengembalian bola yang dilakukan oleh saudara. Hingga yang sempurna poin pindah pada angka 4-2. 4-2. Kembali inilah dia tinggi Acil. Menimbang bola memutar bola pada angka 4-2. Siapa kaya akan tinggi? Sudah melalui tiga. Jamin sudah ada. Yo, angka tinggi-tinggi. Kembali di depan. Lagi-lagi pulang. Di sana depan yang tersempurna. Sehingga poin pindah pada angka 3-4. 3-4 bergeser ke belakang turun bawah kembali inilah dia saudara Bimar menimbang bola memutar bola pada angka 3-4 menimbang bola, apakah saudara Acil yang akan dituju? Sudah ada siapa? Andri angkat tinggi-tinggi kembali Yogi lagi-lagi masih ada Indo melakukan penyelamatan bola kembali Arif melakukan gerak di pengendara orang masih ada Acil umpan tinggi-tinggi umpan bola yang kurang sempurna dari saudara Akmal bertambah poin pada angka 4-4 masih tetap kembali inilah dia saudara Bimbang menimbang bola memutar bola bagi pisemnya tinggi-tinggi sudah ada siapa Andri angkat tinggi-tinggi pukul kembali pelan yang menyebabkan Bimbang angkat tinggi-tinggi pukul kembali Arif lagi-lagi masih disediakan siapa sih kembali Bimbang penyelamatan bola yang dilakukan pukul kembali angkat tinggi-tinggi kembali ada siapa gerakan di sana Arif masih disediakan siapa sih kembali ada siapa gerakan di sana lima empat masih kembali inilah dia saudara Diban menimbang bola memutar bola pada angka 5-4 siapa kaya akan itu hanya pingsannya tinggi-tinggi sudah ada resi tetap lagi hanya keluar lapangan sehingga mungkin pindah pada angka bertambah poin pada angka 6-4 masih tetap kembali inilah dia saudara Diban menimbang bola memutar bola pada angka 6-4 dengan jumping setnya tinggi-tinggi sudah ada semua lagi keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 5-6 nomor punggung 8 saudara Reksi menimbang bola memutar bola hanya pingsan yang tinggi-tinggi sehingga poin pindah pada angka 75 bergeser ke belakang turun ke bawah nomor punggung 7 kembali inilah dia saudara Hilmi menimbang bola memutar bola pada angka 75 bergeser ke belakang apakah saudara Yogi ataukah Andri yang akan dituju oleh sepnya dari saudara Hilmi ini sudah ada siapa gerakan di sana Reksi angkat tinggi-tinggi pukul kembali lagi-lagi keluar dari poin pindah pada angka 6-7.
67 nomor punggung 2. Inilah dia Taufik. Apakah Rido ataukah saudara Biban yang akan dituju? Sudah ada siapa Biban sana? Angkat tinggi-tinggi bola kembali. Aril. Sudah ada siapa Biban sana? Angkat tinggi-tinggi bola kembali. Aril. Pertama diberikan wasit pencari cepat ucah PT Ikhwan Kami Trans Jaya Neti Kosir Fotokopi Setia Jokresi dan juga PD RA Putri. Dia kembali ke lapangan pada angka 86 Mas Rapi. Bolanya keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 78 bergeser ke belakang, turun ke bawah kembali. Bila dia saudara Yogi menang bola memutar bola pada angka 78 sudah pelabut tinggi lagi-lagi bolanya masuk sehingga bertambah poin pada angka 8 sama. Masih tetap kembali. Bila dia saudara Yogi, apakah saudara Biban atau Aril yang akan dituju dengan jepik setnya? Sudah ada Aril di sana. Agak tinggi-tinggi Rino. Kembali Biban. Pukulan di saudara Biban. Upan tinggi-tinggi. Pukul kembali. Lagi-lagi tinggi aja. Pukulan sehingga poin pertama pada angka 9-8. 9-8 bergeser ke belakang nomor punggung 6 masih tetap saudara Yogi. 5 bola memutar bola sudah ada siapa gerakan Dino angkat tinggi-tinggi kreatif yang dilakukan masih bisa diantisipasi kembali ada siapa gerakan Dino tapi lagi-lagi penyelamatan dari saudara Yogi yang sempurna poin tambah pada angka 10 langsung diminta oleh komposial dari tim Malaysia untuk pencegahan pada angka 10 masih tetap nomor punggung 6 kembali inilah dia saudara Yogi. 5 bola memutar bola konsentrasi sebentar pada angka 10-8 lagi-lagi keluar lapangan sehingga poin tambah pada angka 9-10 nomor punggung 8 kembali Arif bergeser ke belakang salah satu mahasiswa di Unika Garut ini sudah ada siapa gerakan sana angkat tinggi-tinggi kreatif yang dilakukan lagi-lagi menambah penambah poin pindah pada angka 11-9 11-9 bergeser ke belakang inilah dia saudara Ahmad dari Ciantap ini menimbang bola memutar bola pada angka 11-9 sudah ada siapa gerakan Rindu angkat tinggi-tinggi kembali lagi-lagi saudara calon penyukung sempurna pindah pada angka 10-11 calon menimbang bola memutar bola konsentrasi sebentar pada angka 10-11 siapakah yang akan dituju apa saudara Reksi yang akan dituju sudah ada siapa gerakan sana Acil angkat tinggi-tinggi kembali Acil lagi-lagi pulang dari sekolah kecil yang sempurna sehingga poin pindah pada angka 12-10 masih tetap nomor punggung 9 Andri bergeser ke belakang turun ke bawah menimbang bola memutar bola konsentrasi sebentar sudah ada siapa gerakan sana Biban angkat tinggi-tinggi kembali Biban lagi-lagi kondisi sana Biban masih bisa dan masih kembali ada siapa gerakan sana Yogi kembali ada Najwa umpan bola kreatif yang dilakukan buku Acil kembali masih kembali dan cua ke Nerawan kembali ada Yogi umpan tinggi-tinggi masih kembali ada siapa gerakan sana inilah dia saudara Andri. Memang bola berdiri ke kiri kanan. Apakah saudara Arif ataukah saudara Hido yang akan dituju? Sudah ada siapa Arif? Angkat tinggi-tinggi kembali Arif. Kembali saudara Arif cukup sempurna. Poin pindah ke angka 11-13. 11-13 bergeser ke belakang nomor punggung 2 Najwa menimbang bola memutar bola salah satu siswa di Al-Huda Tasikmalaya ini menimbang bola sudah ada siapa gerakan sana angkat tinggi-tinggi kembali lagi-lagi blokaper yang kurang rapat yang dilakukan oleh saudara Aril sehingga poin pindah pada angka 14-11 bergeser ke belakang nomor punggung 7 kembali inilah dia saudara Diki Acil menimbang bola memutar bola konsentrasi sebentar sudah ada siapa di sehingga bertambah poin berangka 15-11. Bola. Muir ini. Libero ada teman-teman. Libero gitu terima nanti. 15-11 masih tetap kembali. Inilah dia Diki Acil menimbang bola bola penangkal 15-11. Siapa yang akan itu sudah berlaku tinggi. Yang ke satu berangkat 16
ia kembali ke lapangan ke 16-11. Masih dalam bola seperti yang dikuasai Freddy Acil. Menimbang bola, memutar bola. Siapa yang akan dibuka pada saudara Rido atau Arif yang akan tinggi. Sudah melambung tiga dari Rido. Angkat tinggi-tinggi kembali. Ada siapa gerakan di sana? Biban. Lagi-lagi. Bukan di sana. Biban. Sempurna. Sehingga bertambah poin pada angka 17. 17-11. Berkisir ke belakang. Masih besar kembali. Inilah dia tinggi Acil. Menimbang bola, memutar bola, konsentrasi sebentar. Melirik ke kiri kanan. Siapa yang akan apa saudara Rido yang kembali. Ada siapa gerakan di sana? Arif. Angkat tinggi-tinggi. Bungur kembali Hilmi. Hilmi lagi-lagi. Sempurna. Poin pindah ke angka 12-17. 12-17. Masih tetap nomor punggung 6. Bergeser ke belakang. Dan dia sekarang menimbang bola, memutar bola pada angka 12-17. Sudah ada siapa gerakan sana? Andri. Angkat tinggi-tinggi. Pukul kembali. Lagi-lagi pukul sekarang yang sempurna. Sehingga poin pindah pada angka 18-12. Nomor punggung 8. Inilah dia sekarang Reksi. Menimbang bola, memutar bola pada angka 12-8. Dengan jumping set yang tinggi-tinggi. Sudah ada siapa gerakan sana? Angkat tinggi-tinggi. Pukul Arif kembali. Lagi-lagi pukul dari Arif. Masih ada siapa gerakan di sana? Terakhir yang dilakukan sehingga poin pindah ke angka 13-18. 13-18. Nomor punggung 7. Kembali dia saudara Hilmi. Menimbang bola, memutar bola. Sudah ada siapa gerakan di sana? Angkat tinggi-tinggi kembali. Lagi-lagi buat kompor yang kurang rapat yang dilakukan saudara Arif. Sehingga poin pindah ke angka 19-13. 19-13. Nomor punggung 8. Menimbang bola, memutar bola. Apakah saudara Biban? Sudah ada siapa Biban di sana? Angkat tinggi-tinggi. Pukul Arif kembali. Lagi-lagi buat kompor yang kurang rapat yang dilakukan saudara Hilmi. Sehingga poin pindah ke angka 14-19 nomor punggung 9. Kembali inilah dia saudara Ariel. Si tangan kidal ini sudah ada siapa pergerakan di sana? Angkat tinggi-tinggi kembali. Di sana angkat tinggi-tinggi kembali. Dilakukan oleh saudara Yogi sehingga poin pindah pada 24-14 nomor punggung 6. Kembali dia saudara Yogi menimbang bola, memutar bola dengan jumping setnya. Sudah ada Biban, angkat tinggi-tinggi kembali Ariel. Tetapi pengembalian pada yang dilakukan oleh saudara Andri kurang sempurna sehingga bertambah poin pada angka 15-20. Lari kecil ke belakang, turun ke bawah, masih tetap kembali Arif dengan jumping set yang tinggi-tinggi. Sudah ada siapa Yogi? Angkat tinggi-tinggi, pulih Yogi kembali. Masih ada siapa Rido? Angkat tinggi-tinggi, terakhir yang dilakukan. Lagi-lagi penyelamatan bola dari saudara Hijau yang Dua puluh satu lima belas. Punggung 5 inilah dia saudara Akmal. Peser adalah dari Cihantap ini. Sudah ada siapa gerakan di sana? Biban. Angkat tinggi-tinggi kembali Biban. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi kembali. Ada siapa gerakan Taufik? Penyelamatan Laren si Kerera Hawan. Masih bisa diantisipasi kembali. Ada siapa gerakan di sana? Arif. Tambah pada angka 22-15 nomor punggung 5. Masih tetap kembali inilah dia sudah melakukan ini pada bulan yang malam angkat poin pindah ke angka 16-22. Maling tukang nyiru. 16-22 kembali saudara Carot menimbang bola. Sudah ada siapa Yogi? Angkat tinggi-tinggi, pukul kembali kecil. Lagi-lagi sehingga poin bertambah pada 17-22 bergeser ke belakang. Masih tetap kembali ledia saudara Carot menimbang bola, memutar bola. Sudah ada siapa gerakan Reksi? Angkat tinggi-tinggi, pukul Reksi kembali. Lagi-lagi saudara Reksi keluar lapangan bertambah poin pada 18-22. 18-22 masih tetap kembali. Bila dia saudara Carol menimbang bola, memutar bola. Sudah ada Reksi di sana. Angkat tinggi-tinggi kembali. Pukulan-pukulan yang dilakukan masih ada Arif. Umpan tinggi-tinggi Najwa. Pukul kembali Ariel. Gerak tinggi dilakukan Ariel. Lagi-lagi menambah poin pada angka 19-22. Tip out langsung dipinta spesial dari tim Cihantap pada angka 21-19. Ya kembali ke lapangan perangkat 19-22 masih tetap kembali. Itulah dia saudara Carot menimbang bola, memutar bola. Apakah saudara Reksi Yogi atau Kepala
Taufik yang akan dituju oleh setnya dari calon. Sudah ada siapa Yogi? Ketik-ketik kembali. Lagi-lagi yang dilakukan. Tapi pengembalian bola yang dilakukan oleh saudara Jarot kurang sempurna. Sehingga poin pindah pada angka 23-19. 23-19. Kembali dengan dia saudara Andri. Menimbang bola memutar bola pada angka 23-19. Siapakah yang akan dituju? Sudah ada siapa Arif? Tinggi-tinggi kembali. Lagi-lagi pukulan bola bola cepat dari saudara Hilmi yang belum sempurna. Sehingga poin pindah pada angka 20-23. Masih tetap kembali Najwa. Imbang bola memutar bola konsentrasi sebentar. Sudah ada siapa gerangan di sana? Tinggi-tinggi kembali. Lagi-lagi reaksi. Tapi kompar yang kurang terhambat yang dilakukan oleh saudara Hilmi. Poin pindah pada angka 24-20. 24-20. Masih tetap kembali. Dan dia saudara Acil. Imbang bola memutar bola pada angka 24-20. Satu angka ke depan. Anak-anak di kantor akan menjadi set yang pertama. Kembali. Ada siapa gerangan di sana? Tinggi-tinggi. Masih bisa antisipasi kembali. Ada siapa gerangan di sana? Tapi sudah. Terjadi 1-0 yang sementara dimenangkan oleh tim dari Cihantap.